satu lagi sini. Nanti teman-teman berdirinya di belakang selang ini ya. Berdiri di belakang selangnya. Nanti teman-teman cobain pegang ininya. Pegang nozzle-nya sampai satu. Kalau sudah cobain, sudah pegang, teman-teman nanti boleh ke tengah. Terus, teman-teman nanti posisinya tidak boleh ada di depan ini ya. Tidak boleh ada di depan nozzle. Karena nanti akan sakit kena airnya. Jangan deket-deket. Nanti teman-teman nggak boleh parahin nozzle-nya.
ya. Dari kami ini. Oke.